Halo guys, balik lagi di channel saya Pandu X Project. Jadi guys, di sini saya akan tampilkan tutorial gimana sih cara mengetahui tempo sebuah lagu ya guys. Bila kalian mau cover sebuah lagu tersebut. Oke, jadi di sini saya menggunakan aplikasi ya guys. Oke, langsung saja menuju ke videonya. Jangan lupa klik like, dan subscribe dan komen dulu ya guys. Oke, kita langsung menuju ke videonya. Guys, yang pertama kalian harus download yaitu namanya aplikasinya BPM Analyzer. Nah, kalian bisa download di Google ya guys ya. Terus kalian buka aplikasinya. Nah, jika sudah, kalian cari mana lagu yang kalian mau cover. Oke. Nah, di sini saya menggunakan lagu saya sendiri ya guys ya. Kita langsung berangkat aja. Nah, di sini sudah jelas ya guys ya, berapa ininya guys, tempo BPM nya di sini tertulis itu 146.01. oke, kita coba langsung ke aplikasi. Oke, kita langsung buka Studio 5 nya. Ini bebas saya kesiapkan di sini tutorial saja, kita langsung oke aja. Nah, tadi kan ininya BPM nya 146.01. Nah, kita coba di sini 146.01. Oke. Nah, jika sudah, kita import dulu filenya. Nah, di sini kalian bisa pasin saja berapa atau enggak. Seumpamanya nggak pas, kalian bisa geser-geser ya guys, dipasinnya guys tangannya. Guys, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan komennya. Oke, terima kasih.